Pada saat ini akan dibagikan santunan ataupun zakat fitrah dari dari keluarga Bapak Haji Sahal Suhana, dari keluarga Bapak Ibrahim Sukandar, dari dua lembaga Yayasan Husnul Khatimah dan Yayasan Al-Muhtazam Husnul Khatimah. Ya Allah, terimalah zakat-zakat yang dilakukan zakat-zakat, dan semoga Allah berkahi kedua lembaga ini, Husnul Khatimah dan Al-Muhtazam. Alhamdulillah pada hari ini 24 Ramadan 1444 Hijriah atau tanggal 15 April 2023, kami dari Yayasan Husnul Khatimah Kuningan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Muhtajam Husnul Khatimah, dan keluarga besar Abah Haji Ibrahim Sukanta serta keluarga besar Abah Haji Sahal Suhana telah menyampaikan amanah menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, dan zakat infak dan sedekah. Yang berhasil dihimpun dari kedua lembaga dan dua keluarga itu adalah Rp100.900.000 disalurkan kepada 1.009 orang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada para muhsinin, para mujaki yang telah menitipkan zakat fitrah dan zakat mal kepada lembaga kami. Mudah-mudahan Yayasan Husnul Khatimah, Yayasan Al-Muhtajam, dan juga kami semua keluarga Bih Ibrahim dan Haji Sahal Suhana diberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap memberikan yang terbaik untuk umat khususnya di Desa Manis Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Sama Syedul Bapak M. Kaliman, dengan adanya kegiatan pembagian dan zakat fitrah kepada masyarakat Mas Syedul kurang lebih sebanyak 1.009 orang, kami merasa bangga dan bersyukur. Dalam hal ini bukti bahwa dengan keberadaan Husnul Khatimah Al-Muhtajam dan juga ada dari masyarakat yang mampu seperti halnya Pak Besar Pak Haji Sahal Suhana dan Haji Ibrahim Sukanta, begitu memperhatikan warga kami masyarakat itu. Dan kami masyarakat Kidul sekali lagi hanya bisa berdoa semoga ke depan Yayasan Husnul Khatimah dan Muhtajam terus maju, berkembang pesat dan betul-betul memberikan dampak positif dari aspek ekonomi, khususnya terangkat ekonomi masyarakat Masjid Kidul dengan adanya kedua yang sebesar di Desa Masjid Kidul ini.